Oke sahabat semuanya, dukung terus channel Giri Bagus Bagaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Dan jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini, oke? Oke sahabat-sahabat semuanya, balik lagi nih di channel Giri Bagus Bagaskara. Nah, aku lagi melanjutkan perjalanan lagi ya. Yang sebelumnya saya berkunjung ke Curug Ciberem. Oke, di sini aku menemui persimpangan ya. Karena saya ingin menuju ke Curug Ciguntur, saya belok ke kiri, teman-teman. Kalau ke kanan itu balik lagi ke situ Rawa Gede ke bawah. Dan kita harus nanjak ke atas ini. Nah, itu dia sahabat tuh Curug Ciberem ya. Terlihat dari sini tuh Curug Ciberem. Terlihat ya dari sini Curug Ciberemnya. Tadi kan saya berada di sana ya tadi itu. Berkunjung ke Curug Ciberem dan di situ ada rawanya ya. Oke, aku lanjutkan lagi ya perjalanan menuju ke Curug Ciguntur. Jalannya sepi banget, teman-teman. Sepi banget dan jalannya seperti ini ya, masih begini ya jalannya ya. Masih berbatu dan jalannya nanjak banget. Kita melewati hutan sendirian jalan kaki seperti ini, teman-teman. Wow, ini mantep banget. Oke, masih nanjak jalannya. Wih, di sini ada aliran air nih atau aliran sungai. Sepertinya itu ada curug kecil ya di sana itu. Nah, itu dia di sana ada air terjun kecil atau curug kecil ya. Dan di sini airnya dingin banget aku rasakan ya. Nah, itu dia curugnya kecil ya. Nah, tuh. Nah, tadi aku dari sana ya sahabat tuh. Dan kita harus naik lagi ke atas sana. Nah, di sini ternyata ada kafe ya teman-teman ya. Origin Datar Kondang. Ini di ketinggian 1200 sampai 1400 mdpl. Dan di sini juga ada resto ya, Bukit Bentang Land. Arahnya ke sono ya. Ini jalannya bagus nih ke menuju resto ya. Seharusnya begini ya jalannya ya. Nah, kita masih lurus lagi nanjak lagi ya. Seandainya jalannya bagus kayak di menuju resto, wah enak nih. Nah guys, itu dia Rawa Cangkuang ya, yang beberapa hari yang lalu saya membuat videonya di Rawa Cangkuang. Nah itu dia Rawa Cangkuangnya. Dan di sekelilingnya itu ada perkebunan kopi ya sahabat. Di sini tuh mendominasi itu perkebunan kopi sahabat di sini ya. Ya, nah ini dia sahabat ya. Selamat datang di kawasan agroforest Rawa Cangkuang, fun and feel your nature. Masuk ke sana sahabat. Di sana juga ada penginapan ya. Oke, lanjut lagi menuju ke Curug Ciguntur ya. Karena saya sebelumnya pernah ke Rawa Cangkuang, saya lanjut aja. Nah, di situ ada rumah atau apa ya, rumah panggung gitu. Nah, di sini saya masih lurus lagi ke sana ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu apa
lokasi tepatnya Curug Jeguntur tuh di mana? Karena di sini juga saya tanya-tanya ke orang sekitar sini ya tentang curug itu. Nah, di sini saya menemukan persimpangan lagi ya. Sepertinya kita belok ke kiri, teman-teman ya. Jangan ke kanan, itu kayaknya perkampungan warga atau perkebunan. Dan kita belok ke kiri ya. Nah, di sini ada rumah warga juga nih. Tapi tutupan ya. Dan di sana juga ada rumah tingkat. Dan di depan sana itu terdengar suara air sungai ya, teman-teman ya. Dan itu ada jembatan. Sepertinya ini ada sungainya. Dan sepertinya kita masih lurus lagi ya. Dan mungkin aku tanya aja lah sama orang yang ada di sini, kalau ada orang ya, supaya tidak salah untuk menuju Curug Jeguntur. Nah, ini dia teman-temannya sungainya nih. Sungainya bagus banget ya. Jadi ini airnya dari gunung sana ya. Oke guys, kata orang-orang yang ada di sana itu kita masih lurus lagi ya. Nanti sampai ujung jalan kita belok ke kiri ya. Dan di sini cuacanya lagi berkabut teman-teman, dan dingin banget di sini. Semoga aja di sini nggak hujan ya teman-temannya, karena di suasananya berkabut dan dingin juga. Keringnya hujan karena ini jauh banget ya dari parkiran motor juga. Ini hampir 5 kilo kali jalan kaki saya ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman tuh depan sana itu berkabut banget. Dan ini juga agak gerimis kecil-kecil ya. Semoga aja nggak hujan gede. Kebanyakan ya teman-teman di sini tuh yang saya lewati itu kebanyakan kebun kopi semua teman-teman nih. Ini kopi semua nih teman-teman nih. Oke guys, setelah jalan 15 menit, di sini saya sudah sampai ujung jalan ya. Nah, ini dia yang dimaksud, kita harus belok ke kiri sana. Masih ke sono lagi jalannya ya. Nah, itu ada rumah warga atau saung ya. Itu ke atas kemarin nggak tahu saya. Nah, tadi saya jalan dari sana ya, tuh jalannya naik banget ke sini ya. Tapi nggak terlalu nanjak-nanjak banget sih. Dan sepi banget di sini teman-teman. Ini jalannya setapak ya teman-teman ya. Kita masih kesana lagi, dan ini juga nggak ada orang sama sekali di sini teman-teman. Dan saya juga sendirian ya, seperti biasa ya. Saya ini emang suka eksplor sendirian seperti ini. Nah, dari sini saya mendengar suara air sungai lagi ya. Nah, itu benar kan di depan sana itu ada sungai. Nah guys, di sini saya berhenti sebentar ya, karena saya agak bingung untuk melanjutkan perjalanan karena jalan di sana itu banyak semak-semak banget, kayak jalannya terputus oleh semak-semak gitu. Dan sepertinya kita harus ke bawah sana itu teman-teman. Itu parah banget teman-teman, belusukan ke hutan-hutan sana itu. Oke guys, saya akan mencoba ya untuk menuju ke Curug Jeguntur, walaupun jalannya itu ya gimana ya, jalannya penuh semak-semak. Nanti lihat aja bagaimana nanti ya, semoga aja aman untuk bisa dilewatin ya. Dikirain saya ini jalannya oke, bagus, sudah dirapiin gitu ya, totonya masih begini. Kita masih ke bawah lagi ya teman-teman, tuh lewat sana itu jalannya. Oke sahabat, saya mulai masuk ke jalan semak-semak ya. Tapi di sini saya melihat ada ini apa ya, maksudnya ada bekas yang dilewatin orang ya di sini. Jalannya memang seperti ini. Kayaknya pernah ada orang yang lewat sini, karena ada bekas rumputan yang diinjek gitu sama orang. Saya harus berhati-hati untuk melangkah ya, takutnya ada lubang atau bagaimana.
Karena ini rumputnya cukup lumayan tebal ya, karena tidak terlihat di dasarnya itu tanahnya. Dan juga di sini ada banyak bebatuan, tidak terlihat ya. Jadi harus hati-hati untuk lewatnya ini. Ya, di perkiraan saya ini jalannya sudah bagus ya, sudah dirapikan, tidak seperti ini ya, tidak banyak semak-semak seperti ini, tapi jalannya udah begini ya, masih semak-semak belukar. Tapi menurut saya ini semak-semak belukar tidak terlalu tinggi ya, masih standar gitu, masih oke, bisa dilewatin, tapi harus berhati-hati karena di sini banyak bebatuan ya teman-teman, di bawahnya ini. Karena saya juga agak terperosok tadi. Nah itu dia sahabat curugnya, mulai terlihat dari sini. Nah itu dia sahabat curugnya, Curug Ciguntur. Akhirnya sahabat sampai juga di Curug Ciguntur. Sebentar lagi sampai. Perjuangan masih berlanjut ya, walaupun tidak sejauh tadi. Kita sudah dekat. Ini dia rumput-rumputnya sangat tebal banget ya. Harus hati-hati. Banyak lubang juga di sini. Dan di sini juga ada pacet juga ya. Ketempelan tadi di celana, untung aja nggak kena kulit. Akhirnya sahabat sampai juga nih saya di Curug Ciguntur. Airnya bening banget nih sahabat nih, Curug Ciguntur, dan bening banget tuh, dan seger pasti di sini ya, dingin banget airnya, buat berenang oke juga ya.